sekarang ombak udah mulai datang. Kita mainan ombak. Ah, enggak, Pak. Kenapa? Kenapa? Bapak selalu jahil, Pak. Bapak jangan jahil terus dong, Pak, sama temen, Pak. Jahil gimana sih? Ya udah gini deh. Karena lu kan tadi gue jahilin, gue bohongin, terjun dari atas yang tinggi. Sekarang aku janji, di kolam ombak ini aku akan memanjakan kamu seperti layaknya seorang raja. Bener, Pak. Bener. Aku cuma mau ayun-ayun kamu, biar kamu tertidur pulas. Gitu oke, dong, Pak. Ah, jangan dia terus sekali-sekali dong, Pak, memanjakan seorang teman, Pak. Oke, siap. Karena aku akan manjain kamu. Maafkan saya oke, kesalahan yang tadi ya. Oke, oke. Mitch, kamu buat apa, Pak? Biar aku aja. Kamu hari ini raja. Wah, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Let's go. Oke, Pak. Pak Dukar aja enggak boleh jalan, harus digendong. Hai, baik. Oh, iya. Katanya minta maaf, kamu sekarang saya anggap raja, kamu saya ajak naik ombak, saya ayun-ayun sebagai permaisuri. Ah, bohong itu, bohong, tak ayo Miki, serem, mau takut, bohong itu, jangan percaya sekarang sama Denny. Perlu diingat dan digaris bawah itu, jangan percaya sama Denny. Kalau percaya sama Denny, kamu munafik, gak boleh percaya sama orang. Jangan sampai nyata. Oh, udahan, aku lagi manja-manjain kamu. Aku tadi tuh sedang memanja-manja kamu. Aku memanja kamu seperti aku memperlakukan anak kesayangan aku. Aku dorong-dorong. Aku lihat kamu seneng kok. Apaan Bapak bilang manja? Begitu Bapak bilang manja. Iya, aku sedang memanjakan kamu. Cara dorongnya, cara ngayunnya aja kayak gitu. Orang bisa detak jantung, bernapas dalam lumpur. Bernapas gimana? Ya, kamu takut? Napas, aku melihat kamu tadi terlelap, tertidur seperti anak bayi yang baru bangun. Itu bukan terlelap, Pak. Bukan terlelap, bukan kayak anak bayi baru bangun, kayak anak badan. Kamu tadi nyaman-nyaman aja, kamu takut emangnya? Bukannya takut, Pak. Kenyataan Bapak beda. Bapak ngayunnya keras, semua muas, akan-akan Bapak nyiksa. Bapak harusnya berpikir dong, Pak. Saya punya anak, Pak. Punya istri, anak masih kecil-kecil. Masih banyak yang diimunisasi, BCG, polio, disentrik, itu air. Itu anak perlu, Pak. Fisiknya masih lemah, masih kecil. Terus yang satu kakaknya juga gitu. Nah, apalagi nenek saya, Pak. Ada 3, Pak. Belum ulang tahun. Bapak, kalau saya ada apa-apa, saya mati. Bapak mau nanggung semua. Saudara-saudara saya. Ya, tapi kan tadi aku lihat kamu senang-senang aja. Aku dorong kamu teriak-teriak. Hore. Itu perasaan Bapak yang hore-hore bukan saya. Itu teriaknya bukan hore, Pak. Apa bukan teriaknya? Nyanyi lagu. Kamu teriaknya itu apa? Itu baca-baca. Teriak minta tolong. Oh, kamu minta tolong. Aku dengar kamu. Lanjutkan, aku bahagia. Itu Bapak salah. Salah dengar itu, Bapak. Itu fiktif, Pak. Takhayul. Itu cerita serem, aku takut. Horor. Tadi kamu gak percaya, aku, Pak, kayak gitu. Tadi aku ngeliat kamu. Enggak, terus Bapak. Waktu kamu jatuh, kamu Pak. Bilang... Aku bahagia. Enggak, Bapak jangan salah ngomong, Pak ya. Saya merasakan, Pak. Saya yang merasakan semua yang Bapak lakukan, bukan orang lain. Orang lain hanya penonton, Pak. Nah, yang kamu rasakan apa waktu aku dorong-dorong? Ya penyiksaan, lahir batin. Lahir batin gimana? Yang apa yang ada di pikiran kamu? Di pikiran enggak ada apa-apa, Pak. Hanya rasa takut, ngeri. Karena apa? Seandainya saya mati. Yang tadi saya bilang sama Bapak kan,
Tapi aku memperlakukan kamu seperti memperlakukan bayi yang mau tidur. Beda, bukan bayi mau tidur, itu badak mau ngonggong. Badak mau ngonggong. Ah, udah dong, kamu aku perasaan kalau kamu sama aku main ngapa-ngapain pasti berantem. Jangan berantem dong. Kita harusnya damai, rukun, seperti pengantin baru. Tuh. Nah, kalau kayak gini kan enak, tentram, damai. Sini. Tuh. Ini juga, Pak, pakai ginian. Iya, kita biar kayak pengantin baru. Kamu, Pak. Kamu ayahnya apa ibunya? Aku, Twin, Pak. Yang kalah jadi ibu ya? Iya. Nah, kamu kalah, kamu ibu. Aduh, rahim aku perih. Aduh, datang bulan. Coba sebentar aku cek. Wah, ini keras. Ayah bicara dong, ayah. Aduh, pengen mimi susu. Sebentar. Wah, rahim kamu sepertinya dari Trilek ini. Duduk, duduk dulu, sini. Ayo duduk, biar manja. Ah, males duduk lagi ambil. Kamu berantem mulu. Yaudah, yang damai. Sini, duduk boleh. Katanya mau macam pengantin baru atau mantan orang sunatan? Iya, enggak tuh, aku enggak nyampe, cepetan. Dah. Nah, gitu kan enak tuh lihat seperti pengantin baru. Iya. Nah, rukun, Pak. Rukun kalau gini kan Pak. Enak, iya. Jangan berantem mulu. Oke. Okay? Rencana kita mau punya anak berapa ya? Dua saja cukup. Kita sedikasinya. Hey, Akang, apa kabar, Kang Salim? Wow. Hey, kamu dipanggil tuh. Kamu kemana aja? Wow, tidak. Takut. Film horor, serem. Hai guys, sekarang kita mau berselancar ya. Kamu seperti turis ya. Ini dia tempatnya. The wave. Kayak di film ini. Oke, siap. Nanti kita akan diajarin satu persatu gimana caranya pelan-pelan harus dilihatin kakami coba. Kakami coba dong kakami. Lepas tangan, Kak. Oke. Menurut kamu mudah apa susah? Susah, sama aja dong. Kita ya, pelan-pelan ya. Nih. Ini kamu. Itu namanya
kekompakan, Pak. Nah, kita kekompakan, Bapak sudah depan, aku belakang. Iya. Bapak yang mendalikan. Makanya aku ngajalin kamu kan. Enggak, Pak. Gitu, aku janji kan tadi. Ya. Ayo cerita, kita berdua aku ngajalin kamu. Iya, Pak. Begitu, kamu Pak. Sekarang percaya sama aku. Iya, ya. Jadi enak buat kita. Tos. Tahu, Pak. Ya. Hey, kita lanjutkan permainan. Mari kita bermain lagi. Enggak, Pak, enggak. Cukup untuk hari ini. Ya, kenapa sih kamu? Poin. Aku masih mau bermain-main sama kamu. Enggak, Pak. Posisi aku udah lelah, letih dan lesu. Bapak ngerjain mulu di sini. Aku bukan dapat kenyamanan, kesenangan. Ya jatuhnya aku kayak dapat penyiksaan. Siapa yang nyiksa kamu? Aku ngajak kamu senang-senang kok. Ya enggak ada, Pak. Lagi juga udah larut, Pak. Ya mungkin di lain hari, Pak. Gitu aja ya. Kamu ngapain di sini main pasir? Udah, aku curiga nih dari tadi kamu main-main di pasir. Jangan-jangan kamu mau BAB, buang air besar. Wow, tidak, Pak. Tidak demikian adanya. Cenderung aku berpikir, Pak, BAB di sini kan banyak rayak lama. Malu. Aku takutnya kamu kayak sejenis kucing. Wow, tidak. Yaudah, jadi kamu enggak mau main sama aku lagi? Enggak, Pak. Yaudah. Kapan-kapan kita lanjut, kita akan main-main lagi, nggak tahu di mana. Saksikan terus Denny Cagur TV. Ingetin, jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. 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 Oke. Okay? Subscribe.